Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi di channel Produk Gagal Adventure. Kali ini saya sedang berada di dekatnya terminal Purabaya Bung Rasih. Tepatnya ini dia, di depan saya pintu keluar terminal Bung Rasih guys. Ini jembatan penyeberangan. Lagi berjalan kaki ya. Sebelah kiri saya pintu keluar terminal Bung Rasih, tapi bisa udah metu. Saya mau ke rumah teman ambil jaket dan kaos di dekatnya terminal Beratang Surabaya guys, dekatnya Taman Flora ya, terminal Bungur guys. Ini pintu keluarnya. Malam minggu guys, jadi rame ini. Kendaraan sangat ramai guys, sangat ramai sekali kendaraannya. Terus berhati-hati itu kan selalu waspada lagi Bundaran Waru guys ya, dari arah Sidoarjo. Oke, langsung ambil kanan ya. Oke, Bundaran Waru guys. Kita ambil kanan, kalau ngambil ambil kanan, ambil kiri guys. Kalau ambil kanan kembali lagi ke Sidoarjo. Dari arah terminal Bungur ya tadi. Oke, kita ambil kiri. Macetnya. Kalau di Surabaya ya guys, ini Cito guys. Untuk akses jalan dibagi-bagi ya, untuk yang jalur tengah itu untuk khusus mobil kendaraan roda 4 ya. Kalau yang pinggir untuk sepeda motor. Aturannya seperti itu guys. Tapi yo di lapangan kan kita nggak tahu ya. Seperti yang kalian lihat. Ini untuk mobil dan sepeda motor guys, kalau yang jalur kiri. Dan Surabaya dulu belum seperti ini guys. Mulai kapan ya? Lupa saya. Sekarang sudah enak jalannya guys. Dulu hanya di jalur tengah itu saja guys, yang khusus untuk mobil-mobil. Oke. Nah, kok agak melaku ya? Kenapa? Map saya kok gak melaku-melaku. Suasana di Surabaya. Mau ke temannya teman guys, mau ngambil kaos, kaos grup ya, kaos komunitas Wong Ponorogo Perantauan, WPP, Warok Ponorogo Perantauan guys. Aslinya bisa disuwi tapi baru ada waktu kali ini ya, soalnya sibuk saya. sibuk dengan ya wis ngono kuwi lah, urip ijen yang perantauan. Ya sebenarnya tidak menyibukkan diri tapi ya karena belum ada waktu yang pas saja. Lagi lo gedung JTV guys, Grapena Tower. Oh lewat situ saja. Lewat Jemur Sari saja guys. Wong Kromo tambah macet kok. Dekatnya Bulog le. Di depan sana ada Taman Pelangi. Kenapa disebut Taman Pelangi?
Karena lagi kalau malam hari ini iki guys, warna-warni. Nah, kita belok kanan saja ya langsung, nanti putar balik ke arah Jemur Sari. Kalau lurus ke Surabaya Kota, ke Duku Pahlawan, ke Raya Darmo, ke Joyoboyo. Oke, lampu hijau. Muter-muter guys. Yo, macetnya seperti ini guys kalau habis lampu merah, apalagi ini malam minggu, malam yang kelabu buat para jomblo guys. Oh, oke. Manut map aja ya. Alon-alon tapi lewat manut map. Takutnya nanti sasar. Wow, masih terus kayaknya. Lewat mana ini? Bisa keliru jalanku. Oh iya, jalan gue keleher weh. Kudune kok nama keblas kok guys. Terbalik lagi ya. Rulek gue menggok guys. Cari putar balik aja. Mana ya putar baliknya ya? Cari putar balik aja. Cari pedat sasar nanti. Udah muter-muter. Gak boleh putar balik ya. Wis gak apa-apa, terus aja. Salah menggok guys. Yang ini gila, ada lemak. Belok kiri.
gerak diri. Oke. Selanjutnya enggak. Lurus saja. Loh, turun mana? Oh, muter balik sih ini ternyata. Kafir. Oke, tadi sempat kesasar, guys. Salah minggu. Salah belok ya kayak gini kalau di kota besar. Muternya aduh balik. Lurus saja. Oh, lurus.
Surabaya, oh Surabaya. Lurus saja guys. Ini mapnya buah panjangku. Mengikuti map tadi. Hal ini yuk sama jalannya tapi jajal mengikuti map. Masih ke arah Taman Flora, ke arah terminal Beratang guys. Mbah iki jenenge daerah mana-mana gak begitu apa. Sido Sermo Indah perumahan. Oh. Itu dia. Depan sana. Ada jembatan. Ini kalau ambil yang kiri ke arah Stasiun Wonokromo, kita lurus saja ke arah Beratan. Hampir nyampe guys. Hampir nyampe. Allahu kafir. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja guys, biar enggak kesasar. Ya, lurus saja ikuti map. Yang penting sih nyale apik, kamu tidak kesasar. Kami lek wis sik nyale elek yo wis. Tadi sempat kesasar guys. Gak kesasar ya, ini ngerti menggo tapi jajal lurus. Rada muternya rada ado. Muter balik mana. Ini ke arah terminal Beratang guys. Ke arah terminal Beratang Surabaya. Wow. Dia terminal ya. Gane lali ya. Oke. Belok kiri. Ini belok kiri. Mudah-mudahan bener. Oh iya terminal iki. Wonge sing ngurungane nek ndi yo. Cari orangnya guys.
bablasan guys. Keblasuk Pak ya. Di pom ya. Sasar guys. Oh balik mana guys. Sedang murah ya jalannya, ini bang ya. Ini kene ya? Oke, ketemu.